Halo guys, kembali lagi bersama saya Triakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal bahas event terbaru di FC Wellness Zone yang versi Jepang. Dan kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Di like share ini kalau kalian suka dan di share ke teman suka main FC Wellness Zone juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya, saya bakal bahas dan juga gacha event terbaru karena kita bakal dapat pemain Utoch ya di FC Wellness Zone yang versi Jepang. Dan kita masuk ke pembahasannya. Untuk kalian menggabung membership Triakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau sudah gabung ke Brokor atau Power Gang, gimana harganya mulai dari 5.500, tapi serapat banyak manfaat dan keuntungan channel Triakor nih ya. Kalau dapat bersama channel, di sebelah nama kalian yang emoji custom, yang bisa nulis komentar, nyala chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bersama para lain, dan juga review akun kalian bisa masuk review tanpa tetap nunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke membership Triakor ya. Oke. Dan ya, hari ini hari Kamis, saya sangat berbahagia karena event terbarunya kita bakal bisa dapat pemain Utoch 130 gratis. Cuman sebelum itu kita coba bahas event lain dulu ya, sama gacha-gacha juga guys. Sekalian kita coba gabungin aja untuk pembahasan sama gacha-nya guys. Di sini untuk yang pertama ini untuk Utoch, nanti aja kita bahas di akhir ya. Kita gacha dulu di sini untuk eventnya, itu kebanyakan ini ya. Judulnya itu summer guys, musim panas. Di sini kita bakal dapat Kubo, logo Euro juga, sama pemain 120 sampai 130 minimal level 5 sampai level 8. Kita klaim saja. Ini tuh namanya welcome guys kalau saya tadi translate ya. Terus ini memperingati final, cuman ini tanggal ini ya guys. Bisa kita klaim tuh tanggal 13 ini. Super gift, sehingga saya namanya super gift, memperingati final Euro ya. Di sini kita bakal dapat pemain bintang, harusnya bintang Euro nih guys ya, soalnya emas-emas nih. Ini dia, kita bisa klaim di tanggal 13 ya. Sekarang masih tanggal 11 sih, jadi sabar ya. Ini hari final sih, harusnya kita bisa klaim ya. Terus ini login bonus, yang dimana untuk hadiah pertama juga udah mantepnya dapat pemain 122 sampai 130 chance pemain ENL dari Evo 0 sampai Evo 3. Oke. Okay. Terus ke bawah lagi, ini login bonus ya, ini yang Evi ya, dapetin Evi ini biasa. Terus ke bawah lagi ada Summers On, ini login bonus biasa juga. Terus ini juga training atau mission udah, ini udah bisa kita lanjut ya untuk yang minggu ataupun tanggal 11 sampai 17 ya. Paling yang baru ini ya, Summers On, welcome gift, gift selamat datang. Terus ini super gift, final Euro. Sama ini ya, special login bonus, jadi login bonus Euro juga sih. Terus di sini juga ini TOTS pack store, ini kurang worth it sih guys ya. Soalnya nih, misalnya lihat ya. 125 harganya 250 FP, 126 harganya 2400 FP. Tidak manu akal ya. Mungkin sekalian lah kita coba klaim-klaim season pass-nya ini level 9, kita gacha aja semua guys. Nanti untuk pembahasan cara dapetin untuk kalian masih bingung, sabar guys. Di akhir ya, biar kita enjoy dulu, gacha dulu nggak sih guys, ini ada akun keempat ya. Let's go, kita gacha nih hadiah event terbaru Summers di FC Next on Jepang. Dan tidak ada animasi ternyata. Masa nggak ada animasi guys? Atau kebanyakan ini? Bentar, kok nggak ada animasi nih? We. Oke, dapat 126, dapat Kubo, ini Kubo RW ya. Oke guys, ini Kubo minus di stamina doang Kubo. Terus dapat Deskilio, ini 122 Evo 1, 120 Evo 5. Ini kita dapat Watkins guys, cuman nggak dimasi ya sama Valverde. Aduh, ini kayaknya kebanyakan hadiah malah gak muncul animasi ya. Jadi nanti kita bakal coba klaim-klaim satu apa? Klaim satu-satu aja ya. Terus paling untuk di live event sih seingat saya nggak ada update ya. TOTS masih sama nih chapter 4. Nggak ada sih guys untuk di live event ya. Euro juga di sini seingat saya nggak ada juga sih. Paling ini kita nanti kita bisa gacain ya yang semifinal guys, pencapaian semifinal apa perayaan semifinal. Oke, akun keempat ternyata tidak animasi, langsung aja lah kita coba ke akun ketiga dan kita coba pisah kali ya, ataupun kita klaimnya dikit-dikit guys, let's go. Oke, kita udah di akun ketiga, let's go. Tapi asli tadi harusnya ada animasi harusnya guys ya, tapi tidak animasi kebanyakan kah yang kita klaim guys. Berarti kita bentar ini yang oh ini juga belum, ini juga bisa diklaim ya untuk TOTS ini guys. Ini tuh namanya Gacha Summer Festival, gitu nama eventnya ya. Summer Festival Gacha, pokoknya Gacha
festival gacha musim panas kalau bahasa Indonesia ya. Okay. Saya tadi lupa kali ya. Terus kita klaim ini. Coba kita coba lagi kali ya. Masa enggak animasi, guys? Dapat banyak hadiah malah bingung kali ya Nexon, guys, ini. Enggak ada animasinya loh. Coba lagi kali ya. Coba lagi dah. Kebanyakan ini apakah real, guys? Tidak ada animasi nih. Kita coba lagi ya. Terus season pass, tidaknya di sini ada animasi nih. 119 nih. Coba lagi, guys. Let's go, kita coba lagi. Langsung klaim semua hadiah event terbaru summer ya. Masa kalau ini nggak animasi berarti fix. Kebanyakan hadiah yang kita klaim tidak ada animasi, guys. Kita lihat. Nope. Beneran ternyata ya. Jadi nanti kita coba klaim satu-satu ya. Kali akun kedua sama pertama, guys. No animation, kuring gini, guys. Mana nih? Dapat apa nih? Oke, dapat Douglas ini 120 juga, masih sama ya. Terus dapat ini juga. Episode 6 generation ini 123 ya, pas 1, guys. Cuman gak animasi, guys, kuringnya. Let's go, langsung aja kita coba. Akun kedua kita pisah-pisah dah untuk hadiahnya ya. Oke, kita akun kedua. Coba-coba, guys, kita coba pisah-pisah dah. Berarti real ya, guys, teori kalau klaim semua dia malah bikin bingung ya. Tidak animasi nih. Ntar ini yang sudah klaim itu ini ya. Nah, kita coba gacha dulu nih untuk login bonus day 1 nih, guys. Kita bakal dapat poin 122 sampai 130 chance pemain Euro Legend dari Evo 0 sampai Evo 3 nih. Kita coba gacha login bonus dulu ya. Euro, guys, login bonus Euro yuk. Coba nih. Apakah animasi? Harusnya animasi sih. Gak juga ya. Kenapa ini Nexon, woy? Gak animasi loh. Oh, ini is okay, guys. Ini tidak animasi karena emang pemain TOTS ya, 122. Emang tidak animasi. Terus ini juga nggak animasi juga ya, 118 Three Kingdom, guys. Oke, okay, is okay, itu masih emang nggak animasi ya. Kali ini kita coba nih gacha hadiah Summer Festival ya. Ini dari 118 sampai 130 nih. Evo 3 sampai Evo 8 kita coba gacha Climb Summer Gacha Festival. Bruh. Tidak ada animasi lagi. Oh, is okay. Ini emang nggak ada animasi, guys. Pemain rival ya, emang gak ada animasi, super rival. Nah ini harusnya ada animasi sih. Ini harusnya ada animasi gak sih? 120 sampai 130, Evo 5 sampai Evo 8 loh. Masa gak animasi nih? Yuk, Summer's Own Welcome Gift untuk nama eventnya ya. Kita coba. Let's go. Animasi dong ini. Ada animasi dong. Emang gak ada, guys. Emang gak ada animasi. Apa-apa nih next zone? Apalah. Ini 120 user lah sih, ada animasi ya. Gak ngerti dah, guys. Dadah. Pusing lah, pusing. Ini apa lagi yang belum diklaim ini? Ini udah. Terus ini tanggal 13. Ini ya udah juga tadi. D23 sama ini lagi bonus biasa. Ini udah ya. Season pass kali ini. Kita coba nih, gacha season pass dah. Season pass nih level 8, guys. Kita coba ya. Pemain dari 119 tadi dan chance pemain Euro. Kita claim season pass animasi sih ini harusnya. Nah, ini baru animasi. Cuman emas. Coba aja lihat. Belanda keeper icon. Belanda lagi. Kira Belanda Rusia. Ya lumayan, guys, dapat 123 loh. Lev Yashin 600 juta, not bad. Nice, lumayan. Ya nih kalau di season pass emang harusnya ada animasi sih. Oke, okay, ini sisa ini udah diklaim juga nih, yang 0F ya. Oke lah, langsung aja kita ke akun pertama. Kita coba gacha lagi semuanya dah, langsung aja. Oke, okay, langsung aja kita ke akun pertama. Dan nanti abis gacha kita bakal bahas cara dapetin pemain UTOT 130 ya. Berarti kita nih gacha klaim selain season pass ya. Soalnya emang gak ada animasi, guys, ternyata. Season pass doang yang ada animasi ya. Ini kita klaim juga day 2, ini klaim. Terus ini udah belum nih. Dekat mesin udah, mesin nomor 11-nya. Terus season pass, season pass klaim aja kali ya, langsung aja deh. Takut kelamaan nanti, guys, pembahasannya. Kita cepat aja dah. Klaim-klaim semua. Let's go. Kita nih hadiah event terbaru summer di akun pertama dapat siapa aja ya. Oke, serba sih tidak animasi karena kebanyakan, guys, yang di kotak masuk ya. Coba lihat dapat siapa aja. Tadi dapat Lev Yashin, Lewandowski. Boleh Lewandowski 122 Evo 3. Nice. Terus dapat siapa ini? Terus yang lainnya nggak ada ya. 120 ini. Ya, itulah hadiahnya.
Dan langsung aja kita bakal bahas cara dapetin pemain UTOT 130. Di sini ya, bisa lihat di sini ada 3 pemain UTOT yang kita bisa pilih, yaitu CB Slaughterback, Right Wing Angel Di Maria, dan RM Riyad Mahrez 130 semua ya. Dari sini udah dijelasin sih cara dapetinnya, cuman bahasa Jepang, dan kalau kalian malas translate-nya dan bingung juga kalau kalian yang IQ 80, biar saya jelaskan aja ya. Di sini yang pertama itu ada satu cara, yaitu kalian klaim di toko daily festival summernya guys. Kalian tuh bakal dapat 1 kupon spesial setiap hari dan 10 kupon spesial per akun, oke? Okay? Jadi di awal-awal kalian harusnya udah dapat 11 kupon yang warna kuning ataupun kalau namanya itu spesial ya. Atau cara kedua, kalian bisa menyelesaikan misi di misi, kalian bisa menyelesaikan misi festival summernya dengan misinya banyak sih guys. Jujur aja ini grinding juga sih. Jadi ini sih untuk caranya itu ya. Kalian bisa per hari kalian claim daily kupon spesialnya, atau kalian menyelesaikan misi festival summernya. Dan untuk cara kedua, kita bahas cara kedua dulu ya. Cara kedua soalnya nih, ini ya. Summer mission festival itu kalian kalau kan mau claim semuanya pokoknya kalian harus main 40 mode manager. 40 kali mode manager ya. Kalian harus main 40 kali mode manager. Head to head 60 kali, dan SVS 60 kali juga. Terus kalau kalian mau dapetin kupon yang warna merah atau namanya tuh kupon gacha turnamen, itu kalian harus menangin 3 turnamen Euro, guys. Jadi kalian bakal dapat 3 ini ya. Jadi itu ya misinya. SVS 60 kali, head to head 60 kali, mode manager 40 kali, dan menangin 3 turnamen Euro semuanya berarti ya. Semua match, maksudnya bukan per match guys, ini win turnamen 3 kali. Nah, kupon-kupon ini kalian bisa pakai di shop untuk dapetin kupon spesial, karena yang sebenarnya itu yang penting itu kupon spesial ini guys. Nah, kalian per hari jangan lupa login per hari, klaim ini dong nih. Untuk kalian yang mau dapetin Slaughterback, Di Maria atau Mahrez ya. Nah, jadi kalian per hari bisa klaim 1 kupon spesial ini ya. Terus di awal kan nanti per akun itu udah dapat 10 guys. Jadi total kan ini event ataupun campaign-nya itu, kampanyenya itu sekitar 42 hari. Jadi kita meskipun tadi tidak menyelesaikan misi, bisa dapat total 52 token ataupun kupon spesial ini ya. Nah, kupon spesial ini kalian bisa gunakan untuk membuka kunci-kunci di sini guys. Di sini yang pertama pokoknya nih kita perlu 50 kunci spesial kunci ya, benar? Bukan kunci, kita perlu 50 kupon spesial yang kuning ini untuk buka. Ini nih yang pertama, langsung kita buka nih. Kita buka pertama paket ini, terus bakal kebuka yang si HCB ini ya. Nah, nanti kalau kita udah kekumpul 10 lagi, itu bakal klaim yang ini. Nanti kalian gunakan, buka yang ini, terus buka yang ini, kebuka yang ini, dan setelah buka paket yang ini nih, Evo 5 sampai Evo 8 ya, kalian bisa pilih salah satu UTOT 130 Slaughterback, Di Maria atau Mahrez, dan semuanya sudah pasti untrade ya. Jenis emang ada tulisannya sih untrade ya. Nah, untrade semua sih, cuman untuk kalian yang bermimpi dari pertama main Nexon belum pernah dapat UTOT, ini sangat-sangat mantap sekali eventnya Nexon, terima kasih ya. Cuman kalau saya, kalian harus grinding guys, harus grinding 42 hari ataupun at least 40 hari login sih untuk bisa kumpulin special kupon yang kuning itu 450 ya, total harus 50 guys. Nah, untuk kalian masih bingung misi-misi tadi ataupun cara kedua itu untuk apa? Ya ini guys, untuk kalian gacha dan dapetin juga nih beberapa kupon spesial tambahan. Jadi ya, kalian mau pakai cara satu cuma tinggal login doang per hari ngeklaim daily special kuponnya bisa, atau kalian mau yang lebih cepat bisa sambil selesaiin misinya juga, yaitu main tadi 40 manager, mode manager, 60 head to head sama SVS, sama menangin 3 turnamen ya. Ini untuk kupon yang biru ya. Terus sama kupon merah juga sini dapat guys. Nah, kalian bisa dapat tambahan 3
3 sama berapa berarti ya? Pokoknya kalian bisa hitung sendirilah kuponnya dapat berapa, terus juga nanti bakal dapat kupon yang kuning ini tambahan berapa ya. Oke. Jadi seperti itu cara kita dapetin pemain UTOT 130 gratis di Nexon, tapi harus grinding sudah pasti ya. Nah, kalau kalian bakal pilih siapa guys? Lauterbeck kah? Atau yang butuh cewek nih? Wah, mantap sih, cuman ya 130 berat sih untuk kita evo-nya guys ya. Cuman kalau kalian yang akun-akun yang emang tidak perlu evo, mendingin gameplay, ini sudah pasti mantap ya nih. SB-nya juga nih, CB yang mantap selalu pakai ini ya. Skill boost-nya guys, terus juga ada 3 loh. Berani menackle, tackle agresif, passing jarak jauh juga ada, sunulan kuat juga ada. Oh ini. Kayaknya menurut saya dari 3 ini yang paling mantap sih jujur Slaughterback guys menurut saya. Di Maria RW juga oke sih, karena kan di Maria ini ya kaki kiri guys, kaki utamanya, terus 3 juga dan lenceng. Wah ini booster lenceng auto klaim di Maria kah? Terus skill boost-nya juga ini mantap ya. Skill boost-nya juga OP guys. Dan kalau Mahrez ya untuk kalian yang pakai formasi RM juga nih. Ini juga bagus sih. Seingat saya Ong ini enggak lenceng tapi ya. Kayaknya enggak lenceng ya Mahrez ya 130 ini. Terus SB-nya juga agak-agak biasa aja sih. Hanya sih untuk urutan Slaughterback menurut saya nomor 1 paling worth it, paling mantap dari 3 ini. Kedua di Maria, ketiga baru Mahrez ya. Cuman ya semuanya sih bagus-bagus aja. Sesuai dengan kondisi tim, posisi yang kalian butuhkan aja ya. Kalau ya untuk penjelasan event baru dan juga gacha hadiah event summer ya, kapan bakal pilih siapa guys dari 3 UTOT 130 boleh komen di bawah ya. Dan untuk video kali ini gini dulu aja, terima kasih sudah nonton video sampai habis. Selalu juga untuk link tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tinggalan video selanjutnya. Di like share ini kakak suka dan di share ke telus kalian main FC Mobile Legends juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.